Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel OTW Sekitar Kita. Kali ini channel OTW Sekitar Kita akan sharing video ya. Jadi video kali ini akan menunjukkan sarang burung yang nekat bikinnya di jalan ya. Jadi ini jalan setapak, tapi ini jalan untuk lalu lalang pagi, siang, sore, bahkan malam pun ini petani jalannya lewat sini ya. Jadi benar-benar di jalan. Ini sampingnya juga kali kecil ya, atau sungai kecil ini untuk pengairan para petani. Dan ini sudah ditanamin padi sih, cuman masih pendek-pendek. Nah, mungkin si burung ini keburu kebelet melor ya. Jadi dia buru-buru dan bikinnya di jalan, nggak masalah mungkin bagi dia ya. Jadi karena memang udah keburu mau nelor, makanya nelornya dimanapun jadi. Nah, ini di sini ya teman-teman, pas di pinggir jalan dan bawahnya itu aliran air. Kita cek aja langsung ya teman-teman. Nah, ini di ilalang-ilalang ya teman-teman. Nah, ini dia nih teman-teman. Oke, jadi kalau sekilas sih nggak begitu ini ya, kalau nggak jeli nggak begitu keciri ya. Jadi dia sangat pintar sekali. Nah, ini teman-teman, kita cek ada telurnya enggak. Nah, itu telurnya kelihatan ya teman-teman. Kita lihat lagi. Ini sekali ya. Nah, ini ya teman-teman, jelas ya, ini telurnya baru satu, dan mudah-mudahan sih bisa selamat ya, bertambah lagi dan bisa berkembang biak ya. Jadi kita biarin saja. Nah, ini jelasnya ya teman-teman, ini telurnya satu dan warnanya kayak telur asin gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang paham ini burung apa, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Ini unik sekali. Jadi tidak, kalau nggak jeli sih memang orang nggak begitu kelihatan ya. Jadi sarangnya agak nyamar-nyamar gitu, samar-samar gitu di balik ilalang yang kering ini ya. Ya, kita lihat sekali lagi. Nah, itu sangat lucu sekali ya. Ini mungkin juga kalau nelor seperti ini di jalan kayak gini, ada suara orang lewat mungkin terbang gitu ya. Nggak tenang ya, bagi kita mah, bagi manusia nggak tenang ya bikin sarang seperti ini. Nah, ini sungainya ya, sungai kecilnya ini, dan ini ilalang-ilalang. Nah, ini jalan biasa di lewatin petani ya teman-teman, dan ini padinya baru ditanamin beberapa hari dan masih kecil ya. Jadi mungkin burung ini sudah keburu kawin dan keburu mau nelor, makanya sarangnya asal-asalan aja. Tapi itulah namanya burung di habitatnya ya, semoga bisa terus berkembang biak di habitatnya dan jangan diganggu. Semoga lestari di alam Indonesia. Oke teman-teman, saya kira cukup ya untuk sharing video ini. Tidak terlalu lama, cuman menunjukkan saja bahwa burung bisa nelor di mana saja, walau di pinggir jalan. Baik teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya di channel OTW Sekitar Kita ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sukses.